بسم الله الرحمن الرحيم. قال حجة الإسلام أبو حميد محمد بن محمد بن محمد الغزالي التوسي رحمه الله تعالى آمين. وقال مالك رحمه الله تعالى إن طلب العلم لا حسن وإن نشره لا حسن إن صحت في النية ولكن انظر ما يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي فلا تؤثرون عليه شيئا. وقال مالك رحمه الله berkata oleh Malik rahimahullah Imam Malik maksudnya ya Imam Malik bin Anas. Ini ketika beliau ditanya talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Beliau ditanya ini. Jawabannya inna talabal ilmi lahasanun. Sesungguhnya menuntut ilmu itu hasan, bagus. Wa inna nasra'u lahasanun, dan sesungguhnya menyebarkan ilmu itu bagus, hasan. Tapi kata beliau, idza sa'at fi inniyatu, apabila sah padanya oleh niatnya. Bagus kalau niatnya bagus. Jadi mencari ilmu itu bagus kalau niatnya bagus. Menyebarkan ilmu juga bagus kalau niatnya bagus. Jadi intinya niat. Maka kita harus perbaiki niatnya. Kita buka, kita ngaji, niatnya perbaikin. Kita buka pengajian, niatnya lurusin. Bukan niat keduniaan. Ya, walaupun tampaknya tampak akhirat, tapi kalau dalamnya dunia, maka itu amalan jadi dunia. Ngaji, bikin majlis, niatnya apa? Bangga-banggaan dunia, tampangnya akhirat, tapi itu sesungguhnya dunia, kata Imam Malik. Jadi nuntut ilmu bagus, sebarkan ilmu bagus, tapi apabila sah niatnya. Jadi niatnya benar, mau bangga-bangga, nggak maju-maju, bangga-bangga. Niatnya bangga-bangga, ngemaju-maju. Kenapa? Enggak ditolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita minta tolong sama Allah dengan cara apa? Di antaranya perbaiki niat kita biar ditolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau niatnya udah bagus, insyaallah bagus semua. Tapi kalau niatnya udah jelek, ya udahlah, jelek. Main bangga-banggaan, umpama jelek. Sekalipun majelis taklim. Kalau udah bangga-banggaan, udah gak bisa. Artinya apa? Di situ ada nafsu. Ada dunia. Jadi bersihin sebersih mungkin. Lillahi ta'ala. Wa qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu walakin zur, akan tetapi perhatikan oleh mumayyal zamuka, apa yang wajib kepada engkau. Min ainin tusbihu ila ainin tumsi, dari waktu pagi sampai waktu sore. Perhatiin. Fala tu'siruna alaihi syai'an, maka tidak kamu utamakan di atas ilmu akan sesuatu selain ilmu. Lihat, perhatiin kita dari pagi sampai sore. Yang kita utamakan apa kira-kira? Kalau kita benar-benar utamakan ilmu, jangan kita utamakan di atas ilmu. Kalau benar-benar kita mengutamakan ilmu, hanya ilmu aja, yang lain jangan. Pandangan kita ilmu, sesuai enggak dengan ilmu? Sesuai, ayo. Kalau enggak sesuai, jangan. Fala tusiruna alaihi syai'an, jangan kamu utamakan sesuatu di atas ilmu. Jadi yang diprioritaskan ilmu. Bertentangan dengan ilmu. Begitu maksudnya. Ilmu, ilmu, ilmu.
Memang ilmu itu akan tidak bisa apa menjadi hijab kalau ilmu itu tidak diamalkan. Tapi kalau diamalkan, nah itulah yang namanya amalia ilmiah. Dia beramal berdasarkan ilmu, jadi ahlu ibadah. Ahli ibadah akan dikatakan dia ahli ibadah apabila dia pakai ilmu. Sekalipun banyak ilmunya, sekalipun dia banyak ibadahnya, tapi enggak pakai ilmu, bukan ahli ibadah. Kenapa? Karena bukan ibadah. Jadi ketika itu dikatakan ibadah, ketika ibadahnya pakai ilmu. Itu orang rajin banget sembahyang, tapi enggak pernah ngaji. Bukan ibadah itu. Jadi ketika dia ibadah, direken ibadah, dinilai ibadah, bila mana ibadahnya pakai ilmu. Itu dijelaskan dalam Kifayatul Adzkiyah begitu. Wa qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, unzilal Qur'anu liyu'mala bihi fattakhaztum dirasatahu amalan. وَسَيَأْتِ قَوْمٌ يُسَقِّفُونَهُ مِثْلَ الْقَنَاتِ لَيْسُوا بِخِيَارِكُمْ وَالْعَالِمُ الَّذِي لَا يَعْمَلُ كَالْمَرِيدِ الَّذِي يَسِفُ الدَّوَاءَ وَكَالْجَائِي الَّذِي يَسِفُ لَذَائِذَ الْأَطْعِمَةِ وَلَا يَجِدُهَا. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, unzilal Qur'an, diturunkan Al-Qur'an, liyu'mala bih, untuk diamalkan. Jadi Al-Quran diturunin bukan untuk sekedar baca, tapi diamalkan. Bukan hanya sekedar, bukan hanya untuk sekedar dihafal, tapi untuk diamalkan. Fattakhaztum dirasatahu amalan, maka jadikan olehmu, ya, mempelajarinya sebagai amal. Belajar ilmu, karena itu satu amal. Ngaji, jangan enggak. Makin banyak kita ngaji, tapi amalin ya, insya Allah. Wasayati kaumun, akan datang nanti satu kaum yusakifunahu, mereka itu mendidik dia, mendidik, ya, maksudnya ngajarin ilmu. Mislul konati, seperti saluran air. Laisu bikhiyarikum, mereka tidaklah orang-orang pilihan di antara kamu. Wal alimu alladzi la ya'malu kal maridi, orang alim yang tidak beramal seperti orang sakit. Alladzi yasifu dawa'a, dia mensifatkan obat. Wa kal ja'i, dan seperti orang lapar. Alladzi yasifu ladza'idza at'imati, yang dia mensifatkan kelezatan makanan. Wala yajiduha, namun dia enggak dapetin. Nah, yang pertama, akan datang kaum nanti yang mendidik ilmu, yang mengajarkan ilmu, tapi yang seperti saluran air, mereka itu tidaklah orang pilihan di antara kamu. Jadi cuma ngajarin doang. Lihat saluran air gimana tuh? Iya, jadi saluran doang. Ya. Dia mah kagak ngapa-ngapain. Jadi saluran airnya ngeliwat aja airnya. Airnya liwat. Dia cuma jadi saluran doang. Nanti jangan sampai kayak begitu tuh guru ngaji. Jadi saluran doang. Iya. Jadi harus ngamalin. Ngamalin. Puasanya. Ya. Zikirnya, sodakohnya, itu guru mesti nomor satu. Jangan cuma ngajarin doang, tak kayak saluran air begitu. Apalagi sampai bocor, bahaya. Ya. Bocor, saluran air bocor begini. Berarti gurunya bocor, jangan sampai gurunya bocor. Kalau saluran airnya bocor, tempat sana cepat, ya cepat penuh apa enggak? Enggak.
boleh jadi enggak penuh ketika bocornya gede. Bukan bocor halus, bocor gede itu. Sana tempatnya penuh enggak tuh? Enggak penuh tuh. Ibaratnya tempatnya akan dipenuhkan murid-muridnya. Enggak penuh. Bahkan bisa kagak penuh. Ya. Kagak penuh. Kenapa? Bocornya gede, bukan bocor halus. Ya. Nah, seorang guru tuh begitu. Kalau dia berbuat maksiat melulu, berarti bocornya maksiatnya gede, bocornya gede. Maksiatnya kecil, bocor halus gitu ya. Jadi harus apa tuh guru? Harus benar. Saluran airnya harus apa? Harus jangan ada yang bocor. Nah, bagusnya ngamalin. Ngamalin. Dia ngajarin, lalu dia amalkan. Jangan berbuat maksiat. Nikmat tuh ibadah kepada Allah. Ya. Ngajarin orang, ngaji, ngamalin ilmu, maqam Nabi. Maqamnya Nabi gitu. Ngajarin orang, lalu ya belajar, lalu ngamalin. Maqam Nabi. Jadi kerjanya itu ada setiap hari, ngapa-ngapain dah. Ngaji, ngajar, ngamalin, ngaji, ngajar, ngamalin, ngaji, ngajar, ngamalin. Ulama kerjanya begitu aja, enggak ngapa-ngapain. Tapi duitnya banyak aja gitu ya. Udah bisa gitu. Duitnya banyak aja. Kenapa begitu? Udah dijamin sama Allah. Yang ngaji aja duitnya banyak. Thalibul ilmi takaffalallahu rizqahu. Orang yang menuntut ilmu dijamin rezekinya. Bagaimana yang ngajar? Dijamin sama Allah. Kemudian orang alim, wal alimu allazi la ya'malu, orang alim yang enggak mengamalkan ilmunya, kal maridi, seperti orang sakit, allazi yasifu dawa'a, yang dia mensifatkan obat, dia ceritain tentang obat, lagi sakit tapi cerita obat, obat anu gitu. Wa kal ja'i, dan seperti orang lapar, allazi yasifu lazaif zal at'imati, yang mensifatkan kelezatan makanan. Makanan ini dia lagi lapar, cerita tentang makan siput. Oh, kalau makan ya rajungan enak kali ya, masya Allah. Makan mie tuh digoreng pakai terigu, aduh enak banget tuh ya. Mulutnya celamitan aja. Wala yajidua, namun tidak ada tuh, dia enggak dapetin tuh makanan. Gimana tuh kira-kira? Enak apa kagak? Ngimpi. Kita kalau ngimpi kan begitu, ngimpi enak. Pernah enggak ngerasain ngimpi? Pas bangun, ya Allah, gua ngimpi enak banget ya ngimpi. Gitu kalau ngimpi. Kalau ngimpi serem, mudah-mudahan ngimpi, mudah-mudahan ngimpi. Alhamdulillah ngimpi bener. Bener begitu enggak? Masyaallah. Jadi orang yang enggak ngamalin ilmu seperti orang sakit. Orang gak ngamalin ilmu tuh. Ya. Jadi dia cuma menggambarkan obat. Jadi cerita dia tuh. Jadi apa? Tukang obat ini. Sakit kamu. Ya. Sakit. Orang sakit. Jadi orang, ya, guru yang ngajarin ilmu, orang alim ngajarin ilmu, berarti guru ini ya. Kiai berarti ya. Dia ngajarin ilmu tapi dia enggak ngamalin, seperti orang sakit. Jadi guru sakit. Jadi kalau ada guru kagak ngamalin berarti guru sakit. Nerangin. Nerangin apa? Nerangin obat aja tapi dia kagak makan obatnya. Ini Imam Ghazali mau sentil-sentilin orang ilmu, yang orang alim kagak mau ngamalin ilmu, sentilin. Giring beliau supaya ngamalin ilmu. Walaupun kita ngajar ikro-ikroan, alif-alifan. Amalin ilmu kita. Berusaha amalin. Jangan kagak. Masya Allah.
Dan juga orang alim yang kagak ngamalin ilmu seperti orang lapar, ya, yang mensifatkan diterangin tentang apa? Lezatnya makanan, enak disifatin. Ini kalau makan ini enak kali ya, makan ini enak kali ya. Ini makan enak nih. Ini kalau makan enak nih. Tapi jika gemakan, enak apa kagak tuh? Tuh kalau ustadz kiai ya cuma ngajar doang, kagak ngamalin ilmu kayak begitu. Nah, kalau kita ngaji Imam Ghazali begitu dah ya. Digiring kita untuk ngamalin ilmu, digiring kita untuk menjauhkan maksiat, digiring kita untuk meninggalkan dunia. Kalau ngaji ya Ihya Ulumuddin, ya Ihya Ulumuddin, ya ya siap-siap kita menjadi orang yang ikhlas. Digiring kita untuk itu. Ngajar kita benar-benar lillahi ta'ala, bukan karena duit. Jangan sampai ya ilmu alat buat mencari duit, untuk mencari dunia, itu jangan sampai. Kalau itu jadiin alat, nah, termasuk ulama dunia. Kalau begitu mah gua gak jadi guru ngaji dah. Eh jangan begitu. Ya. Jangan kayak begitu. Bismillah. Ya, bismillah. Tantangan tuh. Bismillah. Jangan kayak begitu. Bismillah. Cita-citakan bahkan. Jadi ulama akhirat cita-citakan. Bismillah. Bisa kalau mau walladzina ja'adu fina lana diannahum subulana. Kalau kita mau, kita berjihad, Allah kasih jalan-jalan Allah. Wa fi qaulihi ta'ala, dan pada firman Allah ta'ala, walakumul lailu bima tasifun, ya, bagi kamu kecelakaan daripada apa yang kamu sifati, kamu sifatkan. Celaka disifatin doang, diterangin doang, diamalin kagak. Celaka. Kita amalin, ilmu kita amalin, udah ngaji amalin, udah ngajar amalin. Wa fil khabari, dalam sebuah hadis, inna ma akhafu ala ummati zallata alimin wa jidala munafikin fil Qur'ani. Hanya saja aku takut atas umatku gelincir orang alim. Masya Allah. Jadi Nabi takut. Takut banget Nabi ini kepada umatnya yang gelincir orang alim. Jadi kata Nabi, aku takut kepada umatku, ya, aku takut atas umatku akan gelincirnya orang alim. Jadi orang alim kalau sudah gelincir, sudah berdosa, ini bahaya. Ya. Apalagi punya jabatan, gelincir itu bahaya. Kenapa? Karena dia punya pengikut. Kalau dibilang haram, yang lain haram. Dibilang halal, yang lain halal. Apalagi orang alim, ilmunya banyak. Jadi contoh. Ini Nabi takut sama ulama yang kayak begini, umatnya Nabi. Dihalalin demi kelompoknya, dihalalin demi banyaknya pengikutnya. Innalillah. Dihalalin demi sumbangan banyak. Gitu. Ya, kemarin kan begitu ya. Innalillah. Jadi cakep tuh majelisnya, pesantrennya. Jadi cakep, dibangun, disuplai dana besar-besaran. Nauzubillah. Jangan begitu ya. Haram katakan haram, halal katakan halal. Rizki minallah, rizki dari Allah. Apalagi yang Nabi takut, wajidala munafikin fil Quran, berdebat orang munafik dalam Al-Quran. Orang munafik depan cakep, belakang jelek. Orang munafik susah, kayak belut dipegang, melejit mulu. Pinter omongnya orang munafik.
Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengamalkan ilmu. Amin ya Allah. Al-Fatihah.